Perkenalkan, aku Fritz dan hari ini aku lagi ada di acara KSI Surabaya untuk penutupan kegiatan unit yang ketiga. Nah, tadi itu di dalam udah banyak banget unit-unit yang tampilin performance yang luar biasa keren-keren. Dan kalian wajib banget untuk ngikutin kegiatan KSI berikutnya tahun depan. See you, bye-bye! Kesan-kesan mengikuti unit casing, saya bertemu dengan teman-teman baru yang juga sedang belajar di King Sejong Institute Surabaya ataupun alumni dari KSI Surabaya. Dan kami belajar olah vokal bersama, kemudian belajar cara membaca lirik dengan baik, memaknai lirik dengan baik. Jadi saya senang sekali bisa bergabung di unit casing Surabaya. Yang pertama kan kita bisa jadi lebih kenal dengan K-pop dance sendiri. Lalu yang kedua kita juga jadi bertemu dengan teman-teman yang sama-sama menyukai K-pop dance juga. Jadi kita juga nambah teman lagi yang sama-sama suka Korea. Lalu untuk pesannya mungkin untuk next year ya, semoga nanti makin banyak lagi unit-unit lain selain K-pop dance, selain casing, selain drama yang ada di unit tahun depan gitu. Thank you, kamsahamnida.